Oke guys, jadi itu adalah contoh dari video yang akan kita buat kali ini ya guys. Dan di sini langsung aja kalian bisa masuk ke aplikasi CapCut dan kalau sudah kalian bisa klik di project baru. Dan di sini seperti biasa untuk mentahan video yang ada tanda bitnya itu kalian tinggal download aja dari link yang ada di deskripsi. Kalau sudah di-download, untuk audionya juga kalian tinggal ekstrak dari videonya itu. Kemudian untuk cara bikin tanda bitnya itu kalian tinggal ikutin aja yang di videonya ini guys. Nah, jadi di sini biar lebih gampang aja mungkin untuk kalian yang belum bisa buat tanda bit guys. Oke, next di sini kalian bisa atur dulu untuk formatnya, pilih format di ukuran 9:16. Kemudian kalian bisa langsung tambahkan background hitam. Pilih aja dari stok video dan tambahkan aja background yang warna hitam seperti ini guys. Nah, kalau sudah untuk backgroundnya itu tinggal kalian perbesar aja biar full ke layar seperti ini. Next di sini untuk backgroundnya itu kalian tinggal panjangin ya guys, dari awal audio sampai di tanda becang ini, atau kalian perhatikan di durasi backgroundnya itu 6.1 second kayak gini, atau di durasi lagunya itu di 00.06 kayak gitu guys. Nah, jadi untuk ukurannya itu seperti ini. Kalau sudah untuk mentan video yang ada tanda bitnya tadi kalian tinggal hapus guys. Oke, next kalau sudah jadi seperti ini kalian bisa pilih overlay, kemudian kalian tambahkan aja overlay dari screenshotan kalian guys. Nah, jadi kalian bisa screenshot aja profile TikTok kalian. Nah, jadi kayak gini, ini adalah profile TikTok saya. Nah, kalau sudah di screenshot kalian tinggal tambahkan kayak gini, kemudian untuk ukurannya itu tinggal kalian perbesar. Nah, jadi kalian bisa perhatikan garis hijau di kiri dan di kanannya itu. Nah, mungkin kayak gitu ya guys untuk ukurannya. Next di sini kalian tinggal tarik sedikit ke bawah biar profile atau foto kalian itu bisa kelihatan kayak gini guys. Nah, next di sini kalian tinggal panjangin aja untuk durasi screenshotan TikTok kalian itu guys. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya kalian tinggal ini ya guys, buat jeruk-jeruknya dulu. Nah, jadi kita mulai dari awal, tinggal ditambahkan aja keyframe kayak gini, kalian perhatikan, kemudian tinggal kalian buat aja keyframe di tiap-tiap tanda bit sampai ke akhir dari ukuran atau durasi screenshotannya ini ya guys. Nah, jadi tinggal ditambahkan dulu untuk keyframe-keyframe-nya ini di tiap-tiap tanda bitnya itu guys. Oke, kalau sudah di sini kalian tinggal perbesar dulu timelinenya biar kita bisa atur untuk jedak-jeduknya. Jadi kalian bisa perhatikan. Nah, di bagian awal sini kalian bisa lihat ya guys, di bagian keyframe yang bagian awal ini kalian bisa perkecil dulu untuk ukuran fotonya itu. Nah, jadi kalian tinggal perkecil dulu seperti ini. Nah, kemudian kan yang di bagian sini dia tinggal kayak membesar gitu ya guys. Nah, kalau sudah untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan grafik biar hasilnya itu lebih smooth. Nah, jadi kayak gini, kita coba tambahkan grafik yang keluar satu guys. Nah, tadi kayak gitu, nanti hasilnya itu seperti ini. Kita coba lihat dari awal. Nah, kan kayak membesar gitu ya guys. Next di sini untuk di bagian selanjutnya, di tiap-tiap keyframe yang kita sudah tambahkan itu kalian bisa buat seperti yang saya buat di sini, kalian perhatikan. Nah, jadi di sini kalian bisa paskan dulu garisnya itu di tengah di antara dua keyframe di dua tanda bit ini, kalian perhatikan ya guys. Nah, kayak gini, kemudian kalian bisa tambahkan keyframe dan kalian bisa geser fotonya itu ke atas kayak gini, kemudian kalian geser ke kanan guys. Nah, jadi kayak gini, geser aja sedikit ke kanan. Nah, kalau sudah kalian pergi ke bagian sini, kalian tambahkan keyframe. Nah, kalian kalau sudah ditambahkan, kalian pergi lagi ke keyframe yang tengah, kalian geser fotonya itu ke tengah. Nah, kalau sudah kalian tambahkan lagi keyframe di bagian sini, kalian pergi lagi ke keyframe yang tengah, geser lagi fotonya itu ke kiri kayak gini. Nah, kalau sudah kalian tinggal tambahkan lagi keyframe di bagian sini. Untuk keyframe yang tengah itu kalian bisa hapus dulu, kemudian kalian tambahkan lagi dan kalian bisa hapus keyframe yang ini guys. Nah, nanti untuk hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah, kalian bisa perhatikan seperti itu ya guys. Oke, next di sini kalian tinggal buat aja di tiap-tiap keyframe di tengah-tengahnya ini ya guys, di tengah dari dua keyframe yang kita tambahkan tadi. Nah, jadi di sini saya jelaskan sekali lagi biar kalian tidak bingung ya guys. Nah, jadi kalian perhatikan dua keyframe di dua tanda bit yang kalian buat tadi, kalian tambahkan keyframe di bagian tengah sini, kalian geser fotonya itu ke atas kayak gini ya guys, geser ke atas, kemudian geser ke kanan sedikit ke kanan kayak gini. Nah, kalau sudah kalian bisa tambahkan lagi keyframe di bagian sini, kemudian kalian pergi ke keyframe yang tengah, kalian geser fotonya itu ke tengah. Nah, kalau sudah kalian tambahkan lagi keyframe di bagian sini, oke, dan kalian pergi lagi ke keyframe yang tengah, kalian geser fotonya itu ke kiri. Kalau sudah tinggal ditambahkan lagi keyframe di bagian sini, keyframe yang tengah itu kalian hapus, tambahkan lagi, kemudian hapus keyframe yang ini guys. Nah, nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini.
Oke. Nah, jadi di sini tinggal kalian buat aja seperti yang sudah saya jelaskan ini di tiap-tiap keyframe yang sudah kalian tambahkan sampai ke bagian akhir. Dan di sini untuk videonya ini saya percepat aja, guys. Oke, guys, kalau sudah selesai, langkah selanjutnya di sini kalian bisa pergi ke bagian sini ya, guys. Nah, kalau sudah di sini kalian tinggal tambahkan satu foto kalian. Nah, jadi contohnya itu kita masukin foto yang ini dulu ya, guys. Kita masukin dulu untuk fotonya. Jadi kita masukin fotonya ini. Kalau sudah ditambahkan fotonya, di sini untuk fotonya itu kalian tinggal panjangin dulu sampai ke bagian akhir audio. Nah, jadi sampai di sini. Oke. Dan kalau sudah di sini kalian bisa tambahkan lagi screenshotan profile TikTok kalian ini ya, guys. Nah, jadi kalian bisa pergi ke bagian sini, tambahkan lagi overlay dari itu ya, guys. Dari screenshotan profile TikTok lagi, kita masukkan lagi. Nah, kayak gini. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, setelah itu di sini kalian bisa paskan dulu seperti ini. Dan kalau sudah di sini untuk durasi dari profile TikTok atau screenshotan profile TikToknya itu kalian bisa panjangin dari sini ya, guys, dari bagian sini, dari background hitam ini, dari ke sini sampai di bagian sini, guys. Nah, tadi sampai di bagian sini, sampai di tanda bit yang ketiga untuk di bagian sini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kalian perbesar dulu untuk ukurannya. Jadi kalian bisa perhatikan ukuran dari screenshotan yang sebelah ini ya, guys. Nah, jadi untuk ukurannya itu harus sama dengan yang di sebelahnya ini. Nah, jadi kalian bisa lihat ini, kita perbesar lagi, kita geser ke bawah lagi kayak gini. Oke, nanti hasilnya itu kayak gini. Nah, jadi kayak gitu, guys. Nah, oke, kalau sudah jadi seperti ini, kalian bisa buat seperti ini ya, guys. Kalian bisa tambahkan dulu keyframe di bagian awal dari screenshotannya ini. Kalian bisa tambahkan kayak gini. Kemudian kalian pergi ke tanda bit yang ini. Oke, kalian tambahkan lagi keyframe. Sambil fotonya itu atau screenshotannya ini kalian perbesar kayak gini. Sambil ditarik ke bawah, guys. Nah, tadi kalian bisa buat seperti ini. Oke. Nah, nanti kayak gini. Nah, nanti hasilnya itu jadi seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalian pergi lagi ke keyframe di bagian sini ya, guys. Keyframe yang di tanda bincang ini, kalian pilih tutupi, kalian cari tutupi, kemudian kalian pilih yang lingkaran. Nah, kalau sudah tinggal kalian geser ke atas untuk ke lingkarannya ini, kalian bisa paskan di fotonya itu ya, guys. Nah, tadi kalian bisa perkecil dengan dua jari kalian. Nah, kayak gini. Oke, ini kita geser dulu, kita paskan dulu, kemudian kita bisa perkecil. Nah, jadi seperti itu, guys. Kayak gini. Nah, setelah itu kalian bisa pilih balikan. Nah, nanti kan hasilnya itu akan jadi seperti itu. Nah, setelah itu kalian bisa klik centang. Kemudian kalian bisa salin untuk screenshotannya ini. Kalian klik dulu, kemudian kalian salin jadi dua. Dan yang satunya itu, yang hasil salinannya itu kalian tinggal pindahin ke bawah dulu, guys. Kalian pindahin ke bawah seperti ini. Nah, kalau sudah kalian pergi lagi ke tanda bit yang tengah, di keyframe yang tengah ini. Kalian pilih lagi di tutupi, kemudian kalian bisa pilih balikan lagi. Nah, nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu di sini kalian bisa ini ya, guys. Kalian bisa pergi lagi di bagian screenshotan di yang atas. Kalian pergi ke akhirnya sini ya, guys, di bagian akhir. Nah, jadi kalian bisa tambahkan lagi keyframe. Kemudian di sini kalian tinggal perbesar fotonya itu seperti ini, perbesar sambil ditarik ke bawah ya, guys. Jadi sampai besar, sampai full kayak gini. Nah, jadi sampai kayak gini. Oke, kalian perhatikan. Nah, tadi kayak gini, guys. Nah, nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Kemudian yang di bagian bawah, untuk screenshotan yang di bagian bawah itu kalian bisa tambahkan keyframe juga. Kalau sudah tinggal kalian perbesar aja, guys, untuk ukuran gambarnya itu ya, guys. Nah, jadi tinggal diperbesar aja sampai kayak full gini. Nah, kalau sudah tinggal kalian geser ke bagian kanan seperti ini, guys. Nah, jadi geser aja sampai hilang kayak gitu. Nah, nanti untuk hasilnya itu akan jadi seperti ini. Jadi kayak fotonya itu kebuka ya, guys. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa masukin grafik ya, guys, di antara dua overlay screenshot yang kalian tambahkan ini. Kalian bisa tambahkan grafiknya itu di antara dua keyframe ini ya, guys. Kalian perhatikan, kalian pergi aja ke tengah, kalian pilih grafik ya, guys. Pilih grafik, pilih yang keluar satu untuk yang di bagian ini. Yang di bagian selanjutnya kalian pilih yang keluar dua. Nah, untuk yang di bagian bawah juga sama ya, guys. Yang di bagian sebelah ini kalian pakai yang keluar satu. Yang di sebelahnya kalian pilih yang keluar dua, guys. Nah, dan ini hasilnya itu biar jadi lebih smooth seperti ini, guys. Nah, kalau sudah di sini kita akan pindah ke bagian foto yang di atas. Kalian klik aja di bagian fotonya. Kemudian untuk ukuran foto itu kalian bisa perbesar dulu kira-kira seperti ini ya, guys. Nah, setelah itu kalian pergi ke awal foto di bagian sini. Kalian tambahkan aja keyframe.
Kemudian kalian bisa geser gambarnya itu ke atas dulu ya guys. Kalian geser aja ke atas sampai mentok. Kalian perhatikan juga garis hijaunya itu. Ada garisnya itu jangan sampai lebih ya guys. Tapi seperti ini aja. Kemudian kalian pergi ke tanda picang ini di bagian fotonya itu, yang ini. Kalian tambahkan lagi keyframe. Kemudian untuk fotonya itu kalian bisa geser ke tengah guys. Nah tadi kayak gini. Oke. Dan kalau sudah di bagian ini, di antara dua keyframe di fotonya ini, itu di tengah-tengahnya itu, kalian bisa masukin grafik, pilih grafik yang titik balik satu guys. Nah, jadi kayak gini, kalau sudah tinggal diklik centang. Nah, nanti hasilnya itu biar foto itu kayak goyang juga ya guys, biar jadi lebih hidup aja kayak gitu. Nah setelah itu kalian bisa pergi ke bagian tanda bincang ini di fotonya itu ya guys. Kalian perhatikan di tanda bincang ini. Nah, kalau sudah tinggal kalian tambahkan keyframe, kemudian kalian bisa geser lagi fotonya itu ke atas guys. Jadi geser aja sampai mentok seperti ini. Kemudian kalian bisa pergi ke bagian akhir foto, tambahkan lagi keyframe. Kemudian fotonya itu kalian bisa geser ke bawah sampai mentok guys. Nah jadi kayak gini. Nanti biar fotonya itu jadi seperti ini guys. Jadi kayak gini. Oke. Nah kalau sudah untuk di bagian yang ini, di bagian dua keyframe ini ya guys, itu kalian bisa tambahkan grafik, pilih grafik yang keluar satu guys. Nah jadi biar nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Oke. Dan kalau sudah di sini kalian bisa tambahkan dulu keyframe di tiap-tiap tanda bit di fotonya ini ya guys. Nah jadi tinggal dimasukkan dulu untuk keyframe-nya ini sampai ke bagian akhir guys. Oke guys, kalau kalian sudah tambahkan keyframe di tiap-tiap tanda bitnya ini, langkah selanjutnya kita akan bikin jedak-jeduk untuk di bagian fotonya ini guys. Nah jadi kalian perhatikan. Kalian bisa tambahkan keyframe di bagian sini. Kalian perhatikan ya guys, di bagian ini kan ada dua tanda bit. Kalian tambahkan keyframe di bagian sini. Kalian tambahkan keyframe dulu. Kemudian kalian pilih edit ya guys. Kalian cari edit. Kalian pilih putar guys. Nah jadi kayak gitu. Kalau sudah di sini kalian bisa pergi ke bagian sini. Tambahkan keyframe di bagian ini. Tambahkan keyframe. Kemudian keyframe yang ini tadi kalian hapus guys. Nah kalau sudah dihapus, kalian bisa tambahkan keyframe di bagian tengah. Kayak gini. Nah kalau sudah untuk keyframe ini kalian bisa hapus. Nah nanti hasilnya itu kayak gini guys. Nah kalau sudah di sini kalian bisa tambahkan keyframe di bagian samping dari keyframe yang tengah ini ya guys. Di bagian kirinya ini kalian tambahkan keyframe. Yang tengah itu kalian hapus. Kemudian kalian tambahkan lagi. Dan kalian bisa hapus lagi yang ini guys. Nah jadi sampai kalian dapat kemiringannya itu yang pas ya guys. Jadi tinggal dihapus, kemudian ditambahkan lagi. Hapus, ditambahkan lagi. Nah jadi kayak gitu, hapus, ditambahkan lagi. Nah, jadi ini biar hasilnya itu lebih bagus ya guys. Jadi kita buat ya itu pelan-pelan aja sampai nanti kalian temukan gambarnya itu yang kemiringannya itu pas guys. Nah jadi nanti saya akan kasih lihat untuk hasilnya. Jadi nanti kalian bisa buat ikutin aja seperti yang saya buat di sini. Kalian tinggal hapus tambah di keyframe-nya ini ya guys. Nah jadi ini mulai bagus untuk hasilnya kayak gini. Tambahkan lagi, hapus lagi ini. Tambahkan lagi, hapus lagi ini. Tambahkan lagi, hapus lagi, tambahkan lagi, hapus lagi, tambahkan lagi, hapus lagi yang ini. Nah, jadi kalian bisa lihat ya guys, untuk fotonya itu kan sudah mulai kayak miring ini ya guys, kalian perhatikan. Nah, jadi kan kayak gitu. Nah, kalau sudah kalian bisa paskan lagi garisnya ini di keyframe yang tengah. Nah, jadi kayak gini ya guys, kalau sudah kalian bisa geser fotonya itu ke bawah. Kemudian kalian bisa geser ke bagian kanan guys. Jadi kayak gitu. Kalau sudah kalian bisa tambahkan lagi keyframe di bagian sini. Untuk keyframe yang ini, itu kalian bisa geser ke bagian tengah. Kayak gitu ya guys, geser ke tengah. Kemudian kalian tambahkan lagi keyframe di bagian sini. Dan keyframe yang tengah ini, kalian geser lagi ke kiri guys. Nah, kalau sudah kalian bisa tambahkan lagi keyframe di bagian sini. Kalian hapus keyframe yang tengah. Kalian tambahkan lagi. Kemudian keyframe yang ini, yang tadi kita tambahkan itu kita hapus guys. Nah, nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Kita coba play. Nah tadi kan kayak gitu ya guys. Nah kalau sudah di sini biar hasilnya ini lebih smooth, kalian bisa buat seperti ini ya guys. Kalian ikutin aja yang saya buat. Nah jadi kalian bisa tambahkan keyframe di bagian samping dari keyframenya ini. Tambahkan, yang ini hapus. Kemudian di bagian sini juga kalian tambahkan, yang ini hapus, yang ini juga ditambahkan, yang ini hapus guys. Nah nanti biar hasilnya itu lebih smooth. Nah jadi kalian bisa perhatikan hasilnya itu kan lebih smooth, tidak kasar seperti tadi ya guys. Nah jadi kalian bisa buat seperti ini sampai ke bagian akhir ya guys. Nah jadi biar kalian tidak bingung, saya jelaskan sekali lagi di tanda bit yang ini ya guys. Kalian perhatikan dua tanda bit ini, kalian bisa tambahkan keyframe di bagian sini ya guys. Tambahkan keyframe, kalian pilih edit, putar fotonya itu guys, klik putar satu kali. Nah kalau sudah kalian bisa tambahkan keyframe di bagian sini.
tambahkan. Kemudian kalian pergi ke bagian sini, hapus keyframe-nya ini, guys. Nah, setelah itu kalian tambahkan keyframe yang tengah, di tengah kalian tambahkan lagi keyframe. Keyframe yang ini kalian hapus. Nah, tadi kayak gitu. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa tambahkan keyframe di bagian keyframe yang tengah ini. Jadi tinggal ditambahkan yang di tengah hapus. Kayak gini ya, guys. Hapus, tambahkan lagi yang ini hapus. Kayak gitu. Tambahkan lagi yang ini hapus. Tambahkan lagi. Hapus, tambahkan lagi. Hapus, tambahkan lagi. Hapus, tambahkan lagi. Hapus, tambahkan lagi. Kalian hapus, guys. Pokoknya nanti kalian bisa cari sampai kemiringannya itu benar-benar pas, ya, guys. Nah, jadi yang ini hapus dulu, tambahkan lagi, yang ini hapus lagi, tambahkan lagi. Kemudian kalian bisa hapus yang ini, guys. Kalau misalkan kalian sudah temukan kemiringannya itu yang sudah pas seperti ini. Nah, kalau sudah di sini, tinggal kalian paskan lagi garisnya itu ke bagian keyframe yang tengah. Kalian geser ke bawah fotonya. Kalau sudah, kalian bisa geser ke kanan sedikit. Nah, setelah itu kalian tambahkan lagi keyframe di bagian sini. Nah, keyframe yang tengah ini kalian bisa geser ke tengah fotonya itu, ya, guys. Jadi geser ke tengah seperti ini. Oke, kalau sudah kalian tambahkan lagi keyframe di bagian sini. Keyframe yang tengah ini kalian geser ke kiri, guys. Nah, jadi kalau sudah kalian bisa tambahkan keyframe di bagian sini. Nah, keyframe yang tengah itu kalian hapus. Setelah itu kalian tambahkan lagi. Kemudian kalian hapus keyframe yang ini, guys. Nah, nanti hasilnya itu jadi seperti ini. Nah, biar hasilnya itu lebih smooth, kalian bisa tambahkan keyframe di samping keyframe yang ini, ya, guys. Nah, jadi kalian perhatikan, tambahkan keyframe yang ini hapus. Nah, kayak gitu. Yang ini kalian tambahkan lagi, yang ini hapus, kalian tambahkan lagi yang di bagian sini. Nah, yang ini hapus. Nah, jadi di sini biar fungsinya itu, biar hasilnya itu lebih smooth kayak gini. Nah, jadi kayak gitu, guys. Nanti kita coba play dari bagian sini biar kalian lihat. Nah, jadi kayak gitu ya, guys. Nah, jadi di sini tinggal kalian buat lagi sampai ke bagian akhir dengan cara yang sudah saya jelaskan itu, ya, guys. Dan misalkan ada di antara kalian yang masih bingung untuk caranya, kalian tinggal ulangin aja videonya ini, ya, guys. Dan jangan di skip biar kalian itu cepat paham, guys. Nah, oke. Jadi untuk di videonya ini saya percepat aja, guys. Nah, oke, guys, kalau sudah kalian bisa pergi ke bagian akhir fotonya ini. Nah, di bagian akhir fotonya itu kalian tinggal tambahkan keyframe, ya, guys. Kalau sudah, nanti untuk fotonya itu tinggal kalian perkecil aja kayak gini. Kalian bisa tarik lagi ke tengah. Ini kita paskan ke tengah dulu. Gini. Nah, kalau sudah pas, kalian bisa perkecil fotonya itu kembali ke ukuran aslinya gitu, guys. Nah, nanti hasilnya itu akan dari kayak gini. Jadi kembali ke ukuran asli. Nah, kalau sudah untuk di bagian yang ini, itu kalian jangan lupa tambahkan grafik, pilih grafik yang keluar satu, guys. Nah, nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini. Kita coba play dari bagian sini, guys. Nah, jadi kan kayak gitu ya, guys. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya kalian bisa masukin efek. Nah, jadi kita mulai dari bagian yang awal, ya, guys, yang di bagian profile TikToknya ini. Oke, jadi kalian bisa pilih efek, ya, guys. Kalian pilih efek video, cari efek yang dasar, ya, guys. Dan kalau sudah, kalian bisa pilih efek cermin. Dan setelah itu, untuk efek cerminnya itu kalian bisa paskan seperti ini, ya, guys. Kalian paskan aja di tanda bit yang ini dulu, kayak gini. Kemudian yang di belakangnya itu kalian tarik ke sini, guys. Nah, dipaskan ke tanda bit yang berikutnya. Nah, setelah itu kalian pilih objek di efeknya itu, klik pilih objek, pilih terapkan ke semua, ya, guys, biar efeknya itu menyeluruh. Nah, setelah itu untuk efeknya itu tinggal kalian salin. Kemudian kalian bisa langgar satu baris, ya, guys, di bagian sini. Kalian bisa langgar kayak gini. Kalian perhatikan, ya, guys. Nah, langgar kayak gini. Kemudian yang di bagian tanda bit yang berikutnya ini kalian bisa tambahkan lagi untuk efeknya itu, guys. Nah, pokoknya nanti kalian buat selang-seling aja, langgar tiap-tiap baris, ya, guys. Nah, jadi kayak gini, kayak gitu. Kemudian kalian bisa salin lagi dan kalian bisa buat lagi di tanda bit yang berikutnya itu, guys. Nah, oke, jadi nanti untuk hasilnya itu ide kayak jadi mirror kayak gini, ya, guys. Kalian bisa lihat. Nah, tadi kayak gitu. Nah, tadi silahkan kalian buat dulu seperti ini sampai ke bagian akhir dari yang awal ini, ya, guys. Nah, jadi sampai di bagian sini dulu. Dan di sini saya percepat aja, guys. Oke, kalau sudah jadi seperti ini,
Langkah selanjutnya kalian bisa tambahkan juga untuk overlay hitam ya guys, biar kita bikin kayak ada efek-efek coloring juga. Nah, jadi kalian tinggal pilih overlay, tambahkan overlay, pilih dari stok video, kalian tinggal masukin aja background warna hitam seperti ini. Nah, kalau sudah untuk background itu kalian bisa perbesar ya guys sampai full, kemudian kalian bisa panjangin background itu dari awal dulu sampai ke bagian sini dulu ya guys, kalian perhatikan. Nah, setelah itu kalian pilih gabungkan, kalian bisa turunin untuk opasitasnya ini, kalian bisa pakai di 80 aja ya guys. Nah, kayak gini, kalau sudah kalian bisa klik centang. Kemudian di sini kalian bisa potong-potong untuk background-nya itu mengikuti tanda bit. Nah, jadi tinggal dipaskan dulu garisnya itu di tanda bit. Kemudian tinggal klik bagi kayak gini, guys. Nah, jadi tinggal kalian buat dulu seperti ini sampai ke bagian akhir ya, guys. Oke guys, kalau kalian sudah potong-potong untuk background hitamnya ini, langkah selanjutnya kalian masukin animasi ya guys di background hitamnya. Untuk animasinya itu pilih yang masuk, kemudian pilih yang pudar masuk, dan kalau sudah untuk durasi dari animasinya itu kalian bisa naikin guys. Pokoknya untuk durasi dari background hitamnya itu harus tetap full ya guys. Untuk nama animasinya itu yang pudar masuk, kalian tinggal terapkan di tiap-tiap background hitam yang kalian sudah potong itu guys. Oke, kalau sudah di sini kalian bisa masukin efek lagi. Untuk efek yang berikutnya ini, kalian bisa pilih dari efek video, kemudian kalian cari efek yang retro ya guys. Pilih efek retro, kemudian kalian pilih efek yang cahaya retro kayak gini. Nah, kalau sudah untuk efeknya itu kalian bisa panjangin dulu dari awal sampai ke bagian sini dulu ya guys. Dan setelah itu kalian bisa pilih objek dan pilih terapkan ke semua untuk efek cahaya retronya ini. Dan setelah itu di sini tinggal kalian atur di bagian sesuaikan. Untuk intensitasnya itu kalian tinggal naikin kalau mau cahayanya itu lebih terang. Tapi di sini saya mungkin pakai yang 40 aja ya guys. Untuk filternya ini kita pakai di 30. Untuk rentangnya ini mungkin di 80 guys. Nah, jadi nanti hasilnya itu jadi seperti ini, kalian bisa lihat. Oke, kalau sudah di sini kita buat di bagian yang berikutnya, di bagian foto yang berikutnya, di bagian ini ya guys. Jadi kalian perhatikan di sini kalian bisa masukin overlay juga, kalian pilih yang warna hitam juga ya guys. Jadi pilih dari stok video, ditambahkan dulu background hitam kayak gini. Ini kita pasin dulu sampai sini ya guys. Nah, setelah itu kita perbesar, kita atur opasitasnya ini dari gabungkan, kita turunin ya di 80 aja ya guys. Nah, setelah itu di sini kalian bisa tambahkan animasi di background hitamnya, pilih animasi yang pudar masuk, durasinya di fullkan aja ya guys. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sudah kalian bisa tambahkan efek yang ini juga ya guys, efek cahaya retronya ini, atau kalian bisa panjangin aja dari sini sampai ke bagian sini ya guys, kalian perhatikan. Nanti kita coba play. Nah, jadi kayak gitu guys. Nah, kalau sudah untuk di bagian selanjutnya ini kalian bisa bikin efek mirror juga ya guys, atau efek cermin. Kalian bisa pilih efek dulu, kemudian pilih efek video, dan di sini kalian pergi lagi ke bagian efek dasar, kemudian kita pilih efek cermin. Dan di sini kalian perhatikan dulu, kita akan tempatkan efeknya ini di bagian sini guys. Kita perhatikan, kalian perhatikan dulu ya guys, kita coba play. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian sini, kalian bisa geser efeknya itu ke bagian ini guys. Kita coba paskan di bagian sini, kita coba lihat. Nah, jadi kan di bagian sini ya guys, kalian perhatikan. Pokoknya di bagian ini, kita coba play lagi ya guys. Nah, tek. Nah, ini kalian salin lagi, kalian pindahkan lagi ke bagian sini guys. Nah, di bagian ini kita coba lihat. Nah, ini kita salin lagi, kita pindahkan lagi ke bagian sini guys. Salin lagi, kita pindahkan lagi ke sini. Oke, pokoknya nanti kalian buatnya itu langgar 2 titik bit ya guys, kalian bisa perhatikan. Pokoknya di tengah dari efeknya itu ada 2 titik bit seperti ini. Dan untuk efeknya itu kalian paskan di titik bit yang dekatan kayak gini guys. Kalian perhatikan kayak gini. Nanti hasilnya itu kayak gitu. Oke, kayak gitu ya guys. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa masukin juga untuk overlay warna hitam ya guys, atau bila perlu kalian salin aja dari bagian depan. Nah, tinggal disalin, kemudian nanti kalian bisa paskan dulu kayak gini. Dipaskan ke atas, kemudian tinggal dipanjangin sampai akhir. Nah, kalau sudah di sini kalian tinggal potong-potong aja untuk background atau overlay hitamnya itu di tiap-tiap tanda bit, tinggal dipotong seperti ini guys.
sampai ke bagian akhir. Oke guys, kalau kalian sudah potong background hitamnya itu, di sini jangan lupa kalian masukin animasi lagi ya guys di background hitamnya itu. Untuk animasinya itu masih yang sama, pilih yang pudar masuk, durasinya juga harus full ya guys. Nah, tadi tinggal ditambahkan animasi yang pudar masuk di tiap background hitam yang kalian tambahkan itu guys. Oke, kalau sudah kalian bisa klik centang, dan langkah selanjutnya di sini kalian bisa panjangin lagi untuk efek yang ini ya guys, efek yang saya retronya ini. Oke, yang ini itu tinggal panjangin juga sampai ke bagian akhir guys, dan nanti untuk hasilnya itu akan jadi kayak gini. Oke, jadi kayak gitu ya guys, dan langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja untuk hasil yang sudah kalian editin ya guys. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk cara edit jadak-jaduk pakai profile TikTok, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian, dan yang terakhir jangan lupa subscribe channel ini guys. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar, atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke guys, see you next time, see you next video.